16.30. 16.30 kita sudah bisa. Siap Pak, saya akan menjawab dengan seringkas mungkin. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Ketua dan para pimpinan serta anggota Komisi 8 yang terhormat. Terkait dengan kesalehan umat beragama atau kesalehan sosial umat beragama ini, yang dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama ini mengukur melalui beberapa dimensi. Yang pertama dimensi kepedulian sosial, kemudian dimensi relasi antar manusia, lalu dimensi menjaga etika dan budi pekerti, lalu dimensi melestarikan lingkungan, dan kemudian dimensi relasi dengan negara dan pemerintah. Tentu beberapa dimensi ini dimensi yang sangat dinamis, yang naik turun gitu, sehingga setiap dalam survei yang dilakukan oleh Badan Moderasi Beragama dan Litbang ini mengalami perolehan angka yang juga tidak konstan itu. Nah, semakin baik tadi disampaikan oleh Pak Ketua, maka dimensi-dimensi tadi semakin baik, maka kesalehan sosial dan beragama, umat beragama pun juga akan naik. Gitu. Namun memang ada kecenderungan-kecenderungan, misalnya ketika ada penggunaan agama sebagai alat politik. Dan biasanya bertemunya momentum politik itu dengan isu-isu agamaan itu akan menurunkan kesalehan umat beragama, Pak. Jadi tidak heran ketika misalnya di beberapa momentum politik pilkada atau pilek, pilpres atau apapun pilihan-pilihan yang menggunakan, berpotensi menggunakan isu-isu agama itu, maka tingkat kesalehan sosial umat beragama pun akan sedikit lebih turun. Namun begitu, tentu itu bukan menjadi apologi bagi kami untuk terus berusaha agar tingkat kesalehan sosial ini tetap naik terus menerus gitu, kehidupan kesalehan sosial umat beragama di Indonesia. Kemudian soal yang terkait dengan anggaran pesantren, mohon izin Pak Hasan Basri Agus, Pak Gubernur, dibanding dengan tahun 2024 yang lalu, kami menganggarkan 997.570.297.000 rupiah. Dan usulan di tahun 2025 ini 1.206.259.390.000 rupiah. Artinya aspirasi Pak Gub, Pak Hasan Basri Agus sudah kami laksanakan gitu. Itu kemudian terkait dengan alokasi eselonsi di BPJH. Kami setuju Pak bahwa kalau BPJPH ini tidak dibuat satker sampai ke daerah maka akan kesulitan. Beberapa kali rapat terbatas bersama dengan Presiden kami sampaikan hal ini, dan ini masih dalam kajian Menpan RB Pak. Mudah-mudahan kebutuhan kita terkait dengan satker khusus yang menangani BPJPH ini bisa segera disetujui, karena sekarang masih nempel di TU ya. Di Kasubag PU atau di Kabag PU Pak, tapi ini sudah kami usulkan untuk ada instansi vertikal terkait dengan jaminan produk halal ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi anggaran pesantren jangan terabaikan, demikian Bu Seli tadi sampaikan. Insya Allah tidak Bu, tadi sudah kami sampaikan, sudah anggaran pesantren juga sudah kita naikkan. Kemudian terkait dengan penerimaan P3K, dari sekitar 39.000 P3K yang diterima, kita masih ada tunggakan 89.781. 89.781 P3K lagi yang tahun ini ya, yang tahun ini selesai. Tahun ini kita harus selesaikan, artinya akan ada penambahan anggaran signifikan. Nah, itu kemudian anggaran, terkait dengan anggaran yang belum tidak terserap, Pak Iskan, kami perlu sampaikan bahwa Kementerian Agama ini mendapatkan peringkat ketiga dari 10 kementerian lembaga yang memiliki anggaran terbesar secara serapan. Kami menyerap anggaran 97.95%, ini peringkat ketiga dari seluruh kementerian dan lembaga, dan tentu sisanya dikembalikan kepada negara, Pak. Kami tidak bisa menggunakan sisa serapan itu untuk kemudian pimpinan siswa. Maksud saya yang di pendidikan Pak, berapa yang tidak terserap? Kalau di pendidikan Pak, serapan di pendidikan itu 97.75%. Jadi kalau dirinci Pak, pagunya itu 62,89 triliun dan realisasinya 61,79 triliun.
Jadi masih ada sisa memang besar, cukup besar 1,1 triliun, Pak. Yang tidak terserap bisa itu di Kementerian Pendidikan ya, Pak, ya Menteri ya. Di pendidikan berarti ya. Bisa dari mana-mana. Oh iya. Bisa dari mana-mana, Pak. Jadi barang ini ada di mana-mana nih gitu ya. Oke, makasih. Terima kasih, Pak. Nah, soal APBN memang kurang berkualitas menjadi problem, Pak, sehingga Presiden pada tahun ini menginstruksikan kepada seluruh menterinya agar membuat birokrasi itu berdampak. Ini memang menjadi pekerjaan rumah, betul kata Pak Iskan, bahwa ini pekerjaan rumah bagi semua kementerian, termasuk nanti menteri baru yang akan berada di kabinet Prabowo Gibran. Jadi dampak dari birokrasi ini harus benar-benar terasakan oleh masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh birokrat saja. Kalau hanya terasakan oleh birokrat saja, ya itu nggak ada gunanya menurut saya anggaran yang sekian banyak, dan kita pasti setuju untuk hal itu. Kemudian terkait dengan pencabutan rekomendasi FKUB untuk rekomendasi rumah ibadah, selama ini Pak, pendirian rumah ibadah ini mensyaratkan dua rekomendasi. Pertama rekomendasi FKUB dan kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Nah, menurut hemat kami, rekomendasi itu cukup satu saja. Karena FKUB ini forum bentuknya. Jadi wujudnya itu adalah forum. Jadi ketika forum ini memberikan rekomendasi atas segala sesuatu, sementara ada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang secara ketatanegaraan tentu lebih tinggi posisinya, kenapa tidak cukup itu saja? Toh Kementerian Agama ketika memberikan atau mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah itu pasti melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka agama. Jadi supaya tidak redundan gitulah kira-kira, jadi cukup di Kementerian Agama saja. Karena terus terang begini Pak, di lapangan kita banyak temukan di lapangan itu justru kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi itu di FKUB-nya, Pak. Karena apa? Rekomendasi FKUB ini sulit gitu ya. Karena ini terkait dengan politik di daerah. Gitu. Jadi kira-kira di mana muslimnya banyak gitu ya, mayoritas itu, maka rumah ibadah non-muslim akan dipersulit pendiriannya untuk agar elektabilitasnya terjaga gitu. Dan sebaliknya, di mana non-muslimnya itu banyak, maka rumah ibadah untuk muslim juga akan kesulitan untuk mendapatkan izin pendiriannya. Maka ini kita ambil alih oleh Kementerian Agama agar lebih proporsional, saya kira begitu, lebih adil dan proporsional. Betul juga tadi yang disambung oleh Pak Aceh, apakah ini tidak akan menurunkan trust dari FKUB? Kami sempat berpandangan seperti itu, Pak Aceh. Tetapi kemudian muncul penguatan bahwa FKUB itu kan selama ini hanya berhenti di provinsi. Maka di dalam perpres yang kami usulkan kepada Presiden setelah melalui diskusi dengan di tingkat kementerian, melalui Menko Polhukam, kemudian Mendagri, kemudian Kementerian Agama, perlu penguatan terhadap FKUB ini dengan membentuk FKUB di tingkat nasional yang bisa dan memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi FKUB-FKUB di tingkat daerah. Nah, ini saya kira sebagai ikhtiar agar kekhawatiran Pak Aceh tadi FKUB akan kehilangan trust di masyarakat atas fungsinya bisa dihindari. Kemudian terkait dengan visi yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Aziza, visi ini masih sebagaimana kami tulis Bu, masih bersifat dinamis. Jadi karena ini masih dibahas juga di Bappenas, jadi belum menjadi visi yang baku itu. Masih dalam proses pembahasan di Bappenas karena harus menyesuaikan dengan visi dan misi presiden terpilih, presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi visi yang kami cantumkan ini masih dinamis, dan catatan dari Bu Nur Azizah tentu akan menjadi bagian penting dari apa yang nanti kami sampaikan dalam penyempurnaannya. Kemudian soal sertifikasi halal, teknisnya nanti saya minta Pak Kepala Badan agar menjelaskan soal perpanjangan tahun sampai tahun 2026, karena setahu saya bukan begitu narasinya, tapi nanti secara teknis saya minta Pak Kepala Badan untuk menjelaskan terkait sertifikasi halal.
Itu kemudian pertanyaan Pak Aceh, apakah Astacita ini sudah terhubung dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan beberapa hal, misalnya makanan bergizi, penguatan sumber daya manusia, kemudian penguatan hubungan atau kerukunan umat beragama, pendirian sekolah-sekolah unggulan dan renovasi sekolah. Perlu kami sampaikan, sekarang juga masih dalam pembahasan di Bappenas, ada anggaran atau pagu khusus yang akan diberikan kepada kementerian-kementerian yang mendapatkan mandatori untuk melaksanakan Astacita itu. Pagu yang disiapkan 20 triliun, dan dari 20 triliun itu untuk mempersiapkan koneksitas dengan Astacita itu Kementerian Agama sementara mendapatkan pagu 3 triliun, pagu tambahan 3 triliun untuk pagu khusus. Kami sedang berusaha untuk menaikkan lagi karena memang kebutuhan setelah dengan melihat mempertimbangkan beberapa hal, kalau masih memungkinkan ini kita dorong lagi pagu khusus ini. Nah tentu ini akan berdampak pada perhatian terhadap pesantren gitu. Dan tadi sebagaimana saran Pak Aceh, rumusan tentang penggunaan dana abadi pesantren, terutama dana abadi pendidikan terutama pesantren, juga masih kita dorong terus Pak, supaya bisa dibakukan dengan baik gitu. Lalu kemudian memang Pak Kavi tadi menyampaikan terkait dengan anggaran untuk lembaga pendidikan keagamaan di daerah. SE Mendagri menyatakan dapat, bunyinya itu dapat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan itu. Nah, kata dapat ini kan kata yang plastis gitu, bisa dilakukan, bisa tidak. Ini belum mengikat, dan kami masih seringkali bicara Pak dengan Pak Mendagri terkait SE ini apakah bisa ditingkatkan. Jadi bukan hanya dapat bunyinya gitu, karena kalau bunyi dapat itu ya bisa dilakukan bisa tidak, tapi kenapa tidak dibuat menjadi kewajiban yang sama gitu seperti sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah ini saya kira Bapak Ibu sekalian secara umum yang kami sampaikan. Oh ya, yang terakhir tadi Astacita yang juga tersinggung bersinggungan langsung dengan ekonomi syariah Pak, di Kementerian Agama sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan selain untuk mendorong ekonomi syariah ini ya, selain BPJPH, selain produk jaminan halal, itu ada zakat dan wakaf Pak. Zakat wakaf yang menurut saya potensinya besar sekali. Zakat itu potensi setahunnya itu bisa 360 triliun Pak, zakat dalam setahun 360 triliun. Dan Basnas ketika kita tanya berapa yang bisa mereka kumpulkan, baru sekitar 41 triliun Pak. Jadi masih sangat jauh sekali dari potensi yang ada. Wakaf juga sama, wakaf itu kurang lebih 180 triliun potensinya. Nah ini kalau digerakkan secara bersama, secara kolaboratif, saya kira kontribusi Kementerian Agama di dalam mendorong ekonomi syariah ini juga akan semakin besar. Demikian para Pak Pimpinan dan Wakil Ketua Komisi 8 serta anggota Komisi 8 terhormat yang bisa kami sampaikan sebagai penjelasan. Pak Kepala Badan BPJPH saya kira perlu menjelaskan soal kewajiban Oktober 2024 itu dan perpanjangan ke 2026. Ditukar aja tempat duduknya. Atau Pak Dirjen Buda yang mau jawab? Di pangku. Silakan. Terima kasih Gus Menteri, Bu Nur Azizah yang saya hormati. Sesuai dengan hasil rapat kabinet terbatas Presiden dan Pak Menteri, adanya kebijakan relaksasi kewajiban sertifikasi halal Oktober 2024 ini menjadi Oktober 2026 untuk produk yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil. Untuk menindaklanjuti hasil rapat ini, sedang dan telah ya, masih belum final, dibahas secara intensif bersama Kemenko Perekonomian lintas KL untuk melakukan revisi PP 39 tahun 2021
tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, nanti relaksasi sampai tahun 2026 itu akan dituangkan di dalam revisi PP tersebut. Itu. Untuk sementara itu informasinya, Ibu. Makasih. Pimpinan. Kasih Pak Menteri. Pimpinan, boleh menanggapi sedikit ya. Gini ya, tentang produk halal. Jadi kita melihat cara BPJPH itu kurang efisien untuk bangsa kita. Contohnya gini, perusahaan-perusahaan besar banyak, dia punya ribuan apa outlet gitu di Indonesia, tetapi dia hanya membayar kalau nggak salah sekitar 7 juta ya. Ya, 7 juta dan dapat halal selama-lamanya. Itu tidak biasa dalam sistem bernegara. Apapun harus ada batasannya. Itu satu ya. Cuma bayar 7 juta dia apa. Terus yang keduanya, kalau kita lihat umpamanya Saudi Arabia, dia mengimpor ayam dari Amerika Selatan. Di perusahaan-perusahaan besar itu dia menugaskan yang kontrol standar itu sesuai enggak. Nah, ini kan bagus membuat kesempatan bangsa kita ke Inggris, nanti ada di Belgia, di mana banyak nanti orang akan mengimpor barang-barang ke Indonesia. Jadi itu harus, itu juga harus ada. Jangan kita kasih apa sertifikat ini barang ini masuk semua gitu kan. Nah, ini cuma 7 juta gitu ya. Jadi harus juga ada yang perwakilan BPJPH di situ untuk mengontrol di perusahaan-perusahaan di asing itu atau perusahaan-perusahaan besar lah. Stop di situ biar dia gaji juga oleh itu ya. Sertifikat kita nanti dari IAIN kan dia jadi pengawas di UK, di Inggris kan bagus itu. Jadi menurut saya itu tidak tepat, harus diubah itunya, kebijakannya. Harus ada bangsa Indonesia yang mengontrol itu sebagaimana bangsa lain juga begitu. Kita kan negara besar ini, 250 juta, 5 kali negara di Eropa. Jadi kita juga punya daya itu. Jadi tolong itu diperhatikan itu ya. Jadi jangan dikasih halal untuk selama-lama, enggak ada Pak yang halal selama. Halal itu selama dia komitmen, harus dikontrol. Itu barangkali, terima kasih. Cukup ya. Tolong dimunculkan apa? Kesimpulan. Draft kesimpulan. Untuk